Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Desas-desus kini mengatakan yang Uber mungkin akan menjual perniagaan dan operasi mereka di Asia Tenggara kepada Grab. Dan menurut laporan sama, Uber dikatakan akan diberikan sedikit pegangan pada Grab. Buat masa ini, masih tiada komen rasmi daripada kedua-dua pihak berkenaan. LG kini dikatakan akan melancarkan satu peranti utama pada Jun kelak. Urat-urat mengatakan yang bahawa peranti ini menggunakan teknologi MLCD Plus dan pemprosesan Snapdragon 845. Peranti ini juga dijangka dilengkapi dengan kamera utama sebesar 16MP dan menyokong sistem kecerdasan buatan Vision AI. Twitter kini telah menamatkan sokongan mereka untuk aplikasi Mac, di mana ia tidak boleh dimuat turun mulai hari ini dan tidak akan disokong selepas 30 hari lagi. Pengguna digalakkan menggunakan Twitter di web atau juga aplikasi pihak ketiga, Tweetbot. Syarikat Heli Outpost yang Berhad kini mengumumkan yang mana mereka sedang membangunkan aplikasi taksi helikopter dan dijangka akan dilancarkan dalam masa 3 bulan lagi. Melalui aplikasi taksi helikopter ini, ia membolehkan pengguna untuk diterbangkan ke destinasi yang mereka inginkan selain boleh digunakan untuk mengelilingi Pulau Langkawi. Dan akhir sekali, kini Google telah membuang butang View Image pada carian Google Image Search, sekaligus memerlukan pengguna berkunjung ke laman asal gambar berkenaan untuk melihatnya pada resolusi asal. Jadi itu adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.